Pengendara sepeda motor tewas di Jalan Raya Lolawang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Diduga pengendara sepeda motor menjadi korban tabrak lari. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian dengan kondisi luka parah di kepala. Tidak ada yang mengetahui cara pasti kejadian kecelakaan yang menewaskan pengendara sepeda motor. Korban secara tiba-tiba sudah tergeletak di tengah jalan. Diduga pengendara sepeda motor merupakan korban tabrak lari lantaran mengalami luka parah pada bagian kepala dan sepeda motor rusak parah. Untuk kondisi korban meninggal dunia dan sekarang sudah diangkat menuju ke rumah sakit untuk dievakuasi. Petugas kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar Mojokerto untuk dilakukan visum. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.